Pemirsa Lampung Pos, kembali lagi bersama saya Anissa Komala dalam Lampung Pos Update. Hamas tidak dapat menyetujui kesepakatan apapun kecuali Israel membuat komitmen jelas untuk gencatan senjata permanen. Diberitakan lampos.co, Hamas juga menuntut penarikan penuh Israel dari jalur Gaza. Qatar bersama Amerika Serikat dan Mesir telah memediasi pembicaraan antara Hamas dan Israel. Mereka juga mendesak Israel memberikan posisi yang jelas beserta dukungan seluruh pemerintahannya untuk mencapai kesepakatan. Penarikan penuh dari jalur Gaza dan menyelesaikan kesepakatan pertukaran yang benar-benar serius, kata Osama Hamdan, pejabat Hamas dalam konferensi pers seperti kutipan Middle East Monitor Rabu 5 Juni 2024. Sahabat Lampung Pos, jangan lupa baca juga edisi cetak Harian Umum Lampung Pos atau Anda juga bisa berlangganan koran digital lampungpos.co dan dukung terus kami dengan cara subscribe serta follow seluruh akun sosial media Lampung Pos lainnya.